Pagi-pagi sudah di spot mancing nih guys. Hari ini saya mancing di daerah seputaran Pantai Serangan bersama mancing bosku. Pagi bosku. Pagi bosku. Jangan lupa mancing bosku. Kita duet lagi sama mancing bosku. Ada kapten. Ada? Ada bukit di belakang. Kita mancing berdua hari ini di spot kedalaman 100 sampai 120 meter. Nanti kita main jig dari 300 sampai 400 gram guys. Mudah-mudahan hari ini dapat strike yang joss karena cuacanya bagus sekali dan anginnya teduh, gelombang teduh. Siapa tahu ya, biasanya angin teduh, gelombang teduh, strike-nya pasti joss. Dan target ya, kalau ada ruby snapper atau amberjack, mudah-mudahan ikan target bisa didapat hari ini. Saya tackle dari Daiwa, dua rod dan reel yang saya bawa guys. Ada reel spinning sama reel overhead. Itu ada reel Saltiga. Saya pasangkan dengan rod Koga Daiwa juga, PE08-1.5. Ada reel spinning Daiwa plus 5000. Dan untuk rodnya saya pakai rod Daiwa plus SG PE34. Nah, itu dia reel dan rod yang saya bawa hari ini. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail tentang reel dan rod Daiwa, nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi saya. Nanti saya akan taruh link pembelian serta kontak WhatsApp yang bisa dihubungi. Oke, semoga hari ini dapat strike joss. Dan ikuti terus gimana keseruan mancing saya hanya di channel Mancing Fish Hunter Bali. Joss. Joss. Bosku, udah kocok-kocok jig. Joss. Saya menggunakan yang rod reel dan rod overhead dulu, yaitu reel Saltiga IC 300 dan rod Koga PE08-1.8. Dan menggunakan metal jig 400 gram dari Fish Hunter Jig. Untuk leader saya pakai leader Trident TK Kulon nomor 18. Bagus. Dan untuk PE saya pakai PE 2.5 dari Daiwa. Drop pertama. Kedalaman 100 meter sampai 120 meter. Kalau arusnya bagus ya. Ada apa? Duk. Eh, masuk no. Atus ni coba. So. Strike langsung guys. Strike bosku. Oh, wesh. Buker guys, melengkung. Yos. Pengarus, pengarus. Guys, guys, strike is on. Melengkung rodnya, Koga.
Ayo kokanya melengkung. Bis on. Melengkung. Oh, Daiwa Toga B08 ke 1,5. Apa ini ya? Ikan ya? Ya guys. Kecil dipaksa main dalam, luar biasa. Betul. Wey. Ya. Strike bosku. Tuna. Ini saya pakai reel Saltiga 300 IC 300 dan rods super light. P08 ke 1,5. Mendarat tuna. Mantap. Pisan terbalik Jos. Saltiga, break your record. Strike. Melengkung. Siap betul. Strike lagi guys. Kecil ini. Sama ikan. Strike yang kedua. Strike lagi. Josh. Santar balik Josh. Josh. Iya. Baik, bongkar guys. Bah apa ya di aja perlawanannya guys. Hey, jangan rusuh. Lagi guys. Lagi. Hei, babon. Wah, bikin rusuh ikan ini. Aduh, ikan ini bikin rusuh lagi. Lagi guys, mendarat tuna dengan reel Daiwa IC 300. Mantap, Josh, pisan terbalik Josh. Saltiga, break your record. Daiwa feel alive. Strike guys. Baik. Kecil. Strike lagi. Strike yang ketiga kalinya. Ketiga kalinya guys. Ini mungkin ikan tongkil. Wih, lengkungannya guys.
Rodaiwa koganya melengkung. Daiwa, feel alive. Bisa antar balik. Yes. Angwar ini pada YouTube tuh. Rusuh dia. Man guys lagi, tongkol lagi. Macam jeng bungkus yang kedua. Saya pakai jig dari laut yang 500 gram bosku. Ah, Ison, kangen Ison. Anjing mana? Yes, strike bosku, strike lagi Pak Ian bosku. Ade. Ah, mocel bosku. Mocel guys. Hei, jelek dong ada di belakang tuh. Lepas guys. Mocel guys. Strike lagi. Strike lagi guys. Woi, bungkar. Udah ngoyong. Pak ya anjing mah pertengahan deh, Pak. Ini rasa mandas guys. Pesta strike kita hari ini dengan ikan tongkil. Sudah Pak ya, nah dulu Pak jadi. Pak bu, lima sebenarnya laps. Besar lagi guys, besar lumayan gede guys. Pelan-pelan ke sana. Oh.
jam kan ya pertama ini misalnya lu yang terakhir lah. Strike lagi guys. Kuat kan lu? Aduh. Nanti jik mau jik kene ali aji jadi tongkol nih ame. Eh hal aku ya ini pasti. Oh hal aku mah apa aku? Rusuk kan gua ini. Kita mau cari nih. Aduh. Jadi kerja kedang pak deh. Hah? Jadi kerja kedang nih. Baik lagi bosku. Trek lagi. Beras pinggang udah sakit nih. Bung. Kuat kan? Tongkol. Mana ada mama nanti. Ini aja ini benar. Nek ya, masuk ya. Nek. Heh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 
rush. Mantap, besar lagi. Kita sudah mendarat di pinggir, guys. Tadi lumayan dapat strike jigging spot di spot terangan. Cuman tadi saya dapat tongkol aja, dapat 6 ekor. Ya lumayan. Target amberjack tapi belum ada naik. Dan akhirnya cuma dapat tongkol aja. Lumayanlah buat strike. Ini dia hasilnya, guys. Tongkol ini ada ikan bosku juga ada. Total ikan naik 9 ekor. Ini dia. Ekor naik. Mancing bosku dapat amberjack. Ada anggoli juga, bosku. Oke, teman-teman. Semoga di trip berikutnya lebih joss lagi. Dan sampai jumpa di trip saya berikutnya. Salam strike, salam joss dari Fish Hunter Bali. Joss.